aku pandai sepak bola. Tapi bukan bola tu je aku pandai sepak. Ada lagi lah. Tiba awas. Okay, so sekarang ni aku berada di Sukan Kompleks Panasonic Shah Alam. Dan sayangnya sekarang kita berada dalam episod yang ke-12 untuk Poker Nipi. Maksudnya episod terakhir. Sedih. Okay, tapi tak apa. Macam yang korang tahu sebelum ni, aku dah interview kita punya futsal player, Ina Azman dan juga Stevie. But today for our last episode, kita jemput bukan calang-calang orangnya. Bukan calang-calang, orangnya comel. Macam manja-manja gitu kan. Dia merupakan ketua pasukan futsal negara kita, iaitu Asila Masak. Assalamualaikum. Kaibol. Betul kan namanya? Betul, betul. Okay, nama saya Muhammad Khairul Fendi bin Muhammad Barin. Orang panggil Ayun. Asal Kelang, berumur 31 tahun dan kapten futsal untuk kebangsaan Malaysia. Kenapa dipanggil Ayun? Okey, Ayun ni dari Mak Ayun yang panggil. Oh. Sebab dia kata Khairul, so dekat-dekat macam Ayun. Senanglah panggil dia Ayun. Macam tu kan. Betul, so ini kita berada dekat tempat, katanya tempat you training apa semua. Tapi ada orang cakap tempat ni banyak kenangan untuk Ayun, betul tak? Start 2009, Ayun start main, Ayun bilang Ayun champion, dapat best player dengan top scorer. Hebat. Okay, then after tu 2014, Ayun kahwin kat sini. Kahwin kat sini juga? Yes, kahwin kat sini. Oh, itulah awak punya pelamin kat sini lah. Betul, kat sana. Betul-betul kenangan ya. Lepas tu? Then the most precious orang dapat silver perak. Game dekat sini. So Ayun pun tahu macam kita Poker Nipi, kita nak sebut nama Ayun. Lepas tu kita nak tahu jugalah macam Ayun power main futsal. Tapi Ayun pandai menyanyi tak? Boleh lah. Boleh, serius. Wah, dengar suara macam wah. Ini orang juga. Okey, jom. Kita pergi kat kereta MSS kita, lepas tu kita karaoke boleh? Jom, okay, boleh. Let's go. Tapi kahwin kat sini juga anak tak apa. Lama tak? Tak. Dah siap. Dah siap? Ya, dah siap. Berapa bayarannya? Tiada bayaran, servis percuma selama 2 tahun. Lara! Hai! I'm trying, Mommy. Maxis G10, pilihan Syawal Lara dari Westar Maxis. Kereta aku ni rosak. Starter dia tak pernah nak start. Nasib baiklah bateri.com ada keuntungan. Kau tahu juga bateri.com? Haa, esok lagi diorang nak hantar rakan bateri.com untuk check, untuk assist benda ni. Aku tahu dah. Janganlah marah aku. Tak ada lah. Bagus. Bateri.com ni kalau bateri kau problem ke, kereta kau rosak semua, dia boleh check ni lah. Bagus. Bateri.com ni. Apa? Bersama kembali dalam rancangan Poker Nipi. Panas betul lah KL ni. Okay, so cantik tak kita ni? Cantik. Korang mesti tertanya-tanya, Ayu ni dah kahwin ke? Sebab ramai DM saya cakap, nak jadi girlfriend boleh tak? Handsomenya awas. Okay, so boleh tak bagi tahu status anda? Okay, status Ayu dah berkahwin. Pandai muka kau. Anak berapa orang? Anak coming soon. Yang ketiga, jadi kan pilih-pilih tanya soalan aku handsome ke nak jaga. Tak payah, dia dah yang berpunya. Taken, okey? Kita nak tahulah sama ada Ayun, ada bakat dalam bidang nyanyian. Bila sebab Aisyah sepak bola je kan, kita nak tengoklah dia punya suara lunak ke tidak. Tapi nak tahu macam Ayun punya genre, suka lagu macam mana? Yang slow lah. Oh, yang slow. Kita pilih lagu. What? Darina! Mana kau datang? Awas ya, boleh kecil. Boleh sembunyi kalau aku dah nampak ponggong dah. Jadi untuk episod yang ke-12 yang terakhir ni, Darina akan menemani kita sepanjang episod ini. Sebab kita macam closing lah kan. Jadi let's back together daripada Kaya Away. Salam sikit. Dulu. Kita hanya pilihan lagu dan Ayun. Untuk segala hijab kau dan aku gigil bini sampai tengok ya. Sampai nanti kita bertemu, rampas semua. Badanku belalah dua, ambil semua ku ada, ikutkan saja hati atau
Okey, nampak malu. Semua ku ada. Ikutkan saja hati atau apa yang kau rasa. Sayangnya kita berdua kekal sampai tua. Hai, hai, bagai bulan di pagar bintang. Tetapkan bersama. Hanya kita berdua kekal bahagia. Walau kira di bawahnya, aku sayang padanya. I love you my husband. Berkali-kali kau buat lagi. Tolong, tolong. Hanya kita berdua. Dah berkali-kali kau buat lagi. Tolong, tolong. Hanya kita berdua. Hanya kita berdua. Kekal bahagia sampai hari tua. Bagai bulan di pagar bintang. Tetapkan bersama. Takutnya kita berdua. Tahun ni game apa yang korang akan main? Malaysia Futsal Pro League. Kita baru league. Just start Pro League. So sebelum ni just semi pro macam tu je. So kita orang baru upgrade jadi Malaysia Professional Futsal League. Then Ayu main untuk Pahang Rangers. Pahang Rangers, okay. Okay, then itu start bulan April. Then untuk national team, insyaAllah kita orang ada tournament bulan 11. Tournament tu AFF Futsal Championship. Dekat Vietnam. Dan as a Futsal player. Okay. So apa yang sekarang? Okay, so kalau bukan futsal player, mungkin Ayun akan jadi seorang apa, pekerja dekat Nandos kot. Nandos? Suara dah bergema, suara satu nama. Dalam gelomba bawa aura ke udara. Separuh manusia, separuh luar biasa. Gurau senda dengan kata-kata sapun jaga. Kalau main api, jangan tahan bakar selin. Hati-hati janganlah seperti lilin. Jika mau terang, biar terang dengan betul. Jangan jadi arang, cari arang buat kotor. Nenek tua, si bongkok tiga. Cubalah nenek cari cucu di mana ada. Mereka keluar masuk gua. Mencoba mencari di mana ada. Mencoba meneka di mana saya. Mata kasar takkan dapat jumpa. Niat insun, mata kaji semar ngisi. Akulah bela dek. Masuk tempat orang wow. Cari. Wow. Kuat sikit. Jangan cuba jadi cacing-cacing. Ya, Dalina. Ni bercakap ke menyanyi? Bang. Okay, go. Kalau cuma gusi, jangan lagaknya bersiul. Ku membenarkan jiwa. Ku bersemakan hidupku. Bersama kamu. Semua itu telah berlalu. Harapanku palsu. Dan mungkin hari yang satu terus ku tertunggu di hatiku. Masih kamu. Aku lemah tanpa kamu. Aku ni banyak kenangan. Ku inginmu dampingiku. Aku fahami aku bukan terbaik untuk dirimu. Sampai syurga ku menunggu. Sampai syurga ku cintamu. Hanya satu. Hanya kamu. Dan segala yang ku ada. Ku berikan semua. Untuk dirimu saja. Biar sampai syurga. Aku menunggu cinta darimu. Agar kau sempurna. Nasibe kuduka ya. Due bojo kora tahu ngape nake. Cakap Jepun nak? Di Jawa. Saben dino rasane ora karuai. Pak Danila, jangan goyang kepala aja. Pipir tetap tahu perhatian. Yo West Bend, duwe bojo singgala. Yo West Bend, sing ngomong dane senggak. Senaga we aku susah. Nangeng aku agak pisah.
sata tompo nanggo tulis sing ati tak terima seliramu terkasa iki mungkin wes jadi jodoh ne senajan kalah mane koyong-koyong ngene sungguh keterlaluan bojoku sisa iki kira kusti wae aku mesti disenani ame dolo kropoco kok ora dioleki senang ini tuh. Ayo dah 31 anak pun nak masuk 3 orang. Nampak jadi itulah pasal awal-awal pun aku tengok wah elok jadi elok mak dah kahwin yang mak cakap je. Okay plan nak berapa orang anak? Okay macam Ayun actually 2 pun dah cukup lah. Okay. Tambah satunya lagi. Tambah satu itu sebenarnya isteri yang nak. Oh. So kita kalau laki kita macam kita isteri, on je lah. Tapi dia kata apa lagi? Ayah on? Boleh. Masuk kita sekarang. Kalau situasi saya, saya kena garang sikit lah. Sebab kita ada career apa semua. Kita nak bagi anak-anak besar dulu. Tapi seronok lah bini dia bagi. Ya, nak satu anak lagi? Boleh. Abang boleh, on. Darina kau bila nak kahwin? Nanti. Dah ada pasangan ke belum? Tak ada. Oh serius? Sebab ramai DM dari Rina dah berpunyai ke belum? Belum lagi? Okay, next. Oh okay next. Pandai kau eh. Dam jam. Seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia dan ku tersandar begini meratapi hati yang tak dilukai aku sedar betapa hinanya. Kita akan buat Q&A. Soalan daripada saya punya followers yang mereka tanya dekat Ayun. Ada berapa orang adik-beradik dan anda yang keberapa? Nuradira 77. Okay. So Ayun ada 5 adik-beradik. Oh 5. So Ayun yang tengah-tengah. First ada abang, ada kakak. Second ada adik lelaki, adik perempuan. Oh kira pasal-pasal. Ada merasa. Ha. Oh merasa gila. Kalau jadi anak yang ketiga ni orang tengah-tengah, best tak? Okay, tapi anak tiga aku. Oh, you anak ketiga juga? Oh, so you nak beritahu macam aku lah. Macam Ayu je lah. Macam Ayu macam tak laku sangat. Best ke tak anak ketiga ni rasanya untuk dalam family Ayun, biasa-biasa je lah. Soalan daripada Hadi Khairi. Macam mana nak ada self-confident nak bawa bola solo? Kita banyakkan main game untuk macam kalau one day tournament tu ada kan, main game tu, main tournament tu because bila game punya feel tu lain daripada bila kita training. So mostly itu yang Ayu akan buat. So kena banyak practice lah. Okay, daripada Alim, favourite makanan Ayun. Okay, favourite makanan Ayun, nasi putih dengan kambing bakar. Mostly bila Ayun pergi overseas kan, so bila balik dia selalu macam 2-3 hari tu kita akan makan benda tu je. Ui. Nak hilangkan apa rasa ngidam tu. Rasa ngidam tu. Betul-betul. Kemana the best? Kemana the best so far? Okay, so far dekat tempat Ayun lah. Kat sana banyak lah. Macam ada satu famous dekat Seti Alam, kambing bakar Sahara. Mana pergi? Mana pergi? Mana kat situ? Oh really? Ha, yeah. Sahara tu. Okay, soalan seru daripada Nurul Syafiq Ali. Environment futsal di Malaysia atau Indonesia? Which one lagi best? So sebelum ni, Ayun pernah main dekat Indonesia. So every game akan full crowd. Sambutan dia lagi. Sambutan dia memang menggalakkan. Menggalakkan. So Ayun pun tak pernah experience like macam kita keluar daripada stadium. Kerumun. Kita kan ada sedikit salah apa macam selisih faham dengan Indonesia dan Malaysia kan. Tapi bila kita bila Ayu pergi sana, tak ada benda-benda tu. Macam tak ada like macam dia orang provoke apa tak ada. Memang dia orang support. Faizal, alamak rasa macam rasa bersalah nak jawab tanya soalan ni. Tak apa lah ni apa ni. Okay, baca dulu soalan ni. Pernah diganggu oleh lelaki? Alah, dia kena tolong bacakan ya. Ada. Awas ya warga Malaysia. Macam sebelum ni Ayu kerja dekat restoran lah Nandos. So dia punya area manager, area manager
suka datang dekat dulu Ayun kerja kat SSCC Insya'alam. So dia suka datang Insya'alam. So macam pelik lah naikkan pangkat Ayun semua. Tapi dia tahu you belum jadi Fusa Player. Belum. Dia tahu 2 jam. Tapi I rasa lepas jadi Fusa Player dah tak ada orang lelaki yang ganggu lah. Hanish Mai, selain main futsal, ada ke permainan lain yang Ayun minat? Common dia football lah. Football tu dah biasa. So ada yang satu lagi Ayun minat, takraw. Ayun pernah wakil sekolah je lah tentu. So sebab football asyik kena tolak reject. Faham. Sebab kecil je kan. Fikir kecil tak boleh main apa semua kan. Then main takraw. Nazin Aiman, share lah sikit tips penjagaan kulit dan guna skincare apa. Dia guna wudu je. Ya. Soalan jawapan klise mak bagi ya. Guna Nivea Men. Wah, nampak? Bukan duta ya, tapi dia betul-betul guna. Memang betul guna lah. Ya, memang betul guna. Cleanser punya. Cleanser punya tu lah. Dan satu lagi, hati kena baik lah. Itu sahaja soalan daripada followers, followers Noni. Thank you so much kepada korang yang update kita punya vocal impact apa semua. So mesti korang tertanya-tanya, kenapa baru episode 12 Darina baru nak join? Kalau ada daripada awal kan meriah sikit, betul tak? Betul. Jadi Darina ada apa-apa tak ucapan nak bagi tahu dekat penonton setia dunia sukan dan juga vocal impact? So pada semua penyocok. Ya, tanpa faham. Penonton semua, ada yang kenal Darina as a host dan a few program yang Darina buat dengan Dennis Scan and also Vibe Box Studio. So just to inform you guys that I'm no longer with Dennis Sukai. Serious ah? Yes, it's been like 1 month already. Whatever content that they come out for you guys, just enjoy it. Betul. I know that you guys are audience yang the best audience. Like whatever you punya opinion and also idea, bagi je kat kita orang. Eh, bagi kat kita orang. Kat dorang. Kat dorang. Kalau mana tahu kita boleh buat something new daripada pandangan korang, idea korang. Betul tak? Jadi kira after ni memang no longer lah. I no longer with Dennis Sukan, but I don't know if the program from Dennis Sukan they wanted to be as a host. I don't know guys, I don't know. Dia bagi hint tu boleh lah abang. Abang boleh lah abang, dia nak tahu lah. Depend sama schedule as well. Kita dah tiba ke penghujung rancangan Vocal Impact episode yang ke-12. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih sangat-sangat kepada penonton yang sudi menonton daripada episod pertama sampai ke episod ke-12. Dan saya sebagai host, saya meminta maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Itu perkara biasa lah Norin kan. Kalau macam dia, baik je bahasanya. Tak ada. Okay. Guys, don't compare me with Norin, okay? We are totally different. Yeah, different. Different person. Ni api, ni air. Terima kasih Dunia Sukan sebab invite Ayun untuk join Vocal Impact ni. Dan supporter-supporter Pusat Negara, teruskanlah support kita orang. InsyaAllah kita orang akan buat yang terbaik untuk tahun ni dan layak ke AFC dan juga terus layak ke World Cup. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk semua atlet-atlet negara Malaysia. Okay. Terima kasih kepada Wagstar Maxus kerana sudi menjadi kami punya sponsorship sepanjang 12 episod Vocal Impact. Okay, jadi senang cerita, Wagstar Maxus ni for your family lah. Mana tahu rezeki Ayun. Oi, kita mak bapak ni suka kita-kita macam ni. Tak masuk tengok cakap kan. Anak kau nak berlari kat belakang, tak apa, tak kisah, asalkan selamat ya. Jadi dan juga kepada Ultron, the lightest sportwear ever. Pernah dengar Ultron? Pernah pakai? Tak pernah lagi, you should try lah. Okay. Dan juga tak lupa juga kepada batteryku.com dan akhir sekali adalah Futuro. Jadi mana tahu kalau Ayu nak workout ke, nak training ke, boleh guna sport-sport ke. Alright. Jadi kepada mereka yang sudi menonton Dunia Sukan sepanjang masa, jangan lupa untuk download apps Dunia Sukan melalui phone anda saja kalau rajin nak update pasal entry, whatsoever dan sukan dan sebagainya. Orang banyak buat kontes kat situ. So banyak kontes eh? Yes. Jadi mana tahu dapat hadiah ke, dapat belanda ke, who knows. Jadi jangan lupa share, follow kami juga di Twitter dan jangan lupa untuk follow Whitebox Studio Production kalau korang nak tahu perkembangan yang mereka buat for all the time. Thank you so much to everyone. Sekarang itu Darina, follow Darina dekat Darina Zahri. Macam nak nangis. Dua episode kena habis. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih semuanya menonton Vocal Impact. Bye-bye. Okay guys, so nampak gayanya kita dah sampai ke penghujung episod 12 untuk Vocal Impact. Apa pun aku nak bagi tahu, terima kasih kepada mereka yang sudi menonton daripada episod 1 sampailah ke lah ni episod 12. And I just want to say that
I'm so sorry. Kalau katakan aku ada terkasar bahasa secara tak sengaja, ada yang sengaja lah. But mostly semua sengaja. Ah gitu. Aku kan Norin. And then, and hopefully korang boleh terima lah konten-konten kita orang. Mana tahu aku ni macam tergurau kasar ke apa semua. Tapi selalu buat konten. Dan aku harap korang enjoy dengan konten kita orang. Especially bila kita orang interview atlet-atlet baru yang korang tak pernah tahu. Dia ada ke atlet macam ni? Kita nak bagi pendekatan baru kat korang. And I really hope kepada semua penonton-penonton Pukul Lipik sentiasa menyokong dunia sukan. Mana tahu lepas ni ada projek lagi besar ke kita interview atlet kat luar negara. Who knows? Okay, support dunia sukan dan support Norina. Thank you so much. Thank you to everyone yang support saya juga. Yeah, thank you. Yeah. Masa Dyson, masa nangis. Inilah dia yang kutip aku daripada aku orang biasa. Mana ada kutip? Daripada aku jadi guest sampai ke host, inilah dia Iskandar. Saya aku kutip dia jadi besar tapi dia makin kurus. Oh iya ke? Alamak. Yelain. Ada ni nama dia Kai. Kau dah kenapa?